Oh, kita ada di Pantai Menganti di ini. Bagus kan? Inilah Pantai Menganti, keindahan yang Pantai Menganti nggak kalah dengan pantai lain. Ya, sekarang kita ada di Pantai Menganti. Dikait sama Bapak Bapak siapa? 910. Bisa dikait, Pak? Oh, bisa. Bisa. Oh, silakan. Kita dulu, Pak. Kita tanah kota aja. Nah, ini baru nih panjang yo. Ini yo. Bagus. Nah, depannya biar nanti kiri-kiri, Bes. Kemarin kok nah. Kita berada di satu sudut Jembatan Merah Menganti. Batu Karang di Menganti. Keren kan? Coba. Ini jembatan tempat gaul ya. Ini ada bukit tempat nongkrong berdua-duaan. Ada ini. My God, ini ada perampokan. Siapa, Pak? Bapak dari mana? Saya dari tadi. Bapak penghuni sini, Pak? Betul, saya penghuni Menganti. Udah lama, Pak? Udah. Bisa diterangkan, Pak, ini ada, tadi kata Bapak ada situs apa ya, bersejarah atau gimana nih? Daerah sini. Ini tepatnya, menurut informasi daerah sini tuh dulunya ada beberapa tapak kaki, tapak entah kaki atau tangan. Tapak kaki ini. Sini katanya disebut tapak kaki Bima, lokasinya ada di sekitar sini, coba penampakannya. Nah, tapi karena pada saat ini tertutup lumpur ya, Pak ya, pasir ya, di situ jadi di belah situ jadi agak tidak terlihat. Tapi mungkin suatu saat kita bisa ini juga. Ini batunya seperti batu candi. Bisa ditunjukkan, Pak? Sebelah mana? Ya, sebelah sana, coba lihat. Sebelah mana? Sebelah mana? Yang bagus, indah nih ya. Coba dilihat. Wah, indah kan? Seperti batu-batu candi Borobudur. Bentuknya hampir sama mirip. Katanya ada dugaan di sini tuh bekas peninggalan purbakala. Kira-kira. Ayo, Pak, kita lanjut, Pak. Oh, silakan. Di atas ada jembatan merah. Ini kita lihat. Ya. Ya, di atas itu yang dinamakan Jembatan Merah Menganti. Ya, saat ini kita di bawah Jembatan Merah Kebiuran Menganti. Persis ini tepat di bawah Jembatan Merah. Dan kita lihat batu-batuannya, batu-batu parah yang bagus banget. Dengan wisatawan yang menikmati keindahan. Pasti kalau Anda berkunjung ke sini, pasti akan lupa pulang. Karena apa di sini? Enggak. Pemandangannya eksotis, Pak. Enggak karena kehabisan tiket, ya? Enggak. Nanti itu surganya Jawa Tengah. Boleh dilihat ke depan. Ini ada pasir putih sedikit. Nanti, Pak. Menandakan bahwa laut ini terumbu karangnya masih sehat, belum begitu usang. Ini ya kita lihat jembatan buat spot foto-foto ya di sini.
Mari lihat ke atas. Itu ada sawu-sawu. Anda ingin menikmati pemandangan di Jembatan Merah ini, nanti Anda bisa bersantai di sana, bisa untuk berdua, bertiga, berempat dan seterusnya. Ini yang dimaksud pondok-pondok cinta ya, kayaknya saung-saung, bukan pondok cinta. Saung cinta ya, untuk pondok istirahatan. Biasanya lihat pohon pandan di sana. Tadi Bapak ngomong apa? Pondok? Oh, pohon, maaf. Pohon pandan di sana, lihat begitu ya. Cantiknya ya. Oh, gitu ya. Banyak pasangan yang akan menikah di sini. Oh, emang tadi emang ini juga Pak. Ini kan kelihatan banyak karang apa bekas-bekas pasang air pasang. Apa tiap hari memang seperti ini atau waktu tertentu bisa terpenuhi airnya gitu Pak? Belum tentu. Waktu tertentu itu bisa terpenuhi. Kadang bisa iya, kadang bisa. Tapi nggak sepenuhnya air sampai sini. Lama keringnya daripada tempat lain ya. Nah ini kita lihat beberapa memang spot-spot air yang terjebak tuh, ada beberapa ikan di sini. Ikan hias ya. Batu-batu karang. Sekarang di sini. Tadi saya belum mengambil dulu spot yang di sana, Pak. Sebentar, Pak ya. Ini spot. Ini jam segini nih untuk ombaknya udah lumayan besar sekali. Bentar Pak, ya. Ulangi Pak. Coba lihat di hamparan di sana, sebelah barat sana. Hamparan pasir, pasir putih dan tebing-tebing tinggi berwarna putih. Putih persis seperti pasir putih. Dan di sana lihat tidak kalah dengan di luar negeri pada umumnya. Indahnya dari Bapak tuh untuk Papua. Bapak udah keluar juga. Sudah Pak. Oh, sudah. Bisa tahu lebih indah ya. Apalagi keluar nagrek. Ayo mari kita lanjut. Lagi kita ke mana, Pak? Ayo, Pak. Ini perjalanan tanya ekstrem. Ikan hias keren sekali nih, dipandu oleh guide ternama di daerah Menganti, Bapak Gio Bells, pemilik Gio 910 Seafood. Cukup terjal juga nih ini pemandangan, ada beberapa wisatawan yang sedang berfoto-foto. Nah, kita lihat spotnya bagus sekali. Hmm.
dijadikan tempat wedding juga. Jadi banyak pasangan-pasangan yang memanfaatkan pondokan itu. Kelihatan Pulau Nusa Kambangan, Kota Cilacap, Gunung Serandil, jelas banget terlihat kapal-kapal yang di sana untuk transit ke Nusa Kambangan. Ini main cukup melelahkan juga nih Pak. Ini masih belum seberapa, masih banyak Pak. Masih banyak spot ya. Ini ada namanya Pak? Ada. Namanya apa Pak? Ini pohon pandan Pak, begitu besar-besar gini Pak ya? Ini yang dimakan karang Pak. Ini di posisinya masih di samping Jembatan Merah. Tepatnya di lokasi Cikatal Menganti. Ini namanya Karang Bata. Ini namanya Karang Bata. Kenapa disebut Karang Bata? Karena batunya berbentuk seperti bastai. Yang ini yang saya jelaskan bahwa batu-batu ini seperti fosil-fosil yang ada di Candi Borobudur. Bentuknya hampir mirip 11-12. Ini Pak ya. Lihat ke arah sana di selat. Itu namanya Selat Longkrang. Namanya Selat Longkrang. Itu persis sama kayak yang di Jogja, yang di umumnya yang di Jogja yang ada keretannya atau jembatan itu Pak ya, itu yang pakai tali. Itu sana ada, itu rencananya itu nggak tahu kapan, nanti kalau udah dananya mau dibikin seperti yang di Jogja. Ayo lihat jalan sedikit. Karena biasanya yang banyakkan menjemput yang selfie, mereka akan terlena dan terlupakan bahwa perjalanannya itu seberapa itu langsir dalam. Biasanya menjemput itu pengen gayanya yang lebih ekstrim yang menimbulkan kecelakaan. Jadi ada pesan-pesan tersendiri ya dari Bapak Gio ya. Mari kita lihat kita nelayan. Banyak spot-spot yang kita kunjungi satu persatu. Mungkin ya cukup ya 2 hari untuk menikmati ini. Ayo silakan. Di sini terdapat banyak lobster, terutama untuk wilayah Menganti. Ini area tempat penangkapan lobster. Ini ya, banyak yang disukai oleh lobster. Alang-alang ini lobster. Karang-karang ini daerah tempat penangkapan lobster daerah Menganti itu daerah sini nggak tuh? Lihat ke arah sana ada ya.
sepertinya kalau dilihat itu sedang memancing gurita. Ya, dan nelayan juga terkenal sepertinya memancing banyak gurita. Banyak guritanya. Ini gurita apa? Kalau gurita ada nggak, Pak? Gurita ada. Gurita. Oh, gurita ada. Adanya gurita. Mari kita lihat ini. Tadi motornya di mana? Jauhnya? Gebleng. Lanjut. Coba. Keren, eh. Ini paling ujung ya? Masih kena ngopo. Awas yo. Ambil tambahan baru. Ini apa namanya, Pak? Pak Gio? Ini Lembah Mengunang namanya. Lembah Mengunang ya? Ya, di sebelah sana itu yang lihat. Ini yang namanya? Lolong itu namanya. Lembah Mengunang. Ini ada tebing sekitar 50 meter. Enggak, ke bawah. 20 meter. Hah? Lebih dong? 20 meter. Lebih, yuk. Sekitar 20 meter. Ada tebing. Ini. Terus ada sedikit lembah dari sini, di ketinggian ini. Lihat ombaknya, bagus sekali, sangat jernih sekali, parangnya. Tidak ada kalah pulau, dengan kecil. Ini, aduh, luar biasa nih. Ini langsung di sisi selatan langsung menghampar
ke Samudra Indonesia, Samudra India. Indah sekali. Lembah mengundang.